Sejarah Demak tidak lepas dari Kerajaan Majapahit, khususnya saat pemerintahan Prabu Brawijaya V atau Prabu Kertabumi. Raden Fatah sebagai Sultan pertama Kesultanan Bintoro Demak merupakan putra Prabu Kertabumi dengan Putri Cempa. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Raden Fatah di pantai utara Jawa. Kekayaan sejarah maupun alamnya menjadikan wilayah ini sebagai salah satu daerah tujuan wisata. Asal-usul dan sejarah nama Demak tidak terlepas dari latar belakang kondisi di wilayah ini. Dilansir dari laman Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Demak disebutkan bahwa Profesor Dr. Hamka menafsirkan bahwa Demak berasal dari bahasa Arab, yaitu Dama, artinya mata air. Sementara Profesor Slamet Mulyono menyebutkan Demak berasal dari bahasa Jawa kuno Damak, artinya anugerah. Makna tersebut terkait dengan, Prabu Kertabumi Brawijaya V menganugerahkan bumi Bintoro kepada putranya Raden Fatah atas bumi bekas hutan Gelagahwangi. Didirikan oleh Raden Fatah pada abad ke-16, Kerajaan Demak mencapai kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Kerajaan Demak memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Hal ini dilatar belakangi oleh keberadaan Wali Songo yang menjadikan Kerajaan Demak sebagai pusat penyebaran dakwah. Selain itu, Kerajaan Demak juga memiliki peran dalam menangkal kedatangan Portugis di Jawa. Dengan perannya yang begitu besar dalam perkembangan masyarakat di Pulau Jawa, kerajaan ini meninggalkan sejumlah peninggalan yang menjadi bukti keberadaan Kerajaan Demak, di antaranya kolam wudhu yang berada di Komplek Masjid Agung Demak. Kolam wudhu Masjid Agung Demak merupakan situs peninggalan sejarah masa Kesultanan Demak. Ada banyak kisah sejarah di kolam tersebut. Kolam wudhu atau blumbang itu, pertama untuk wudhu para santri Raden Fatah, sebelum menjadi sultan, yaitu sebagai pengasuh pondok pesantren Gelagahwangi. Termasuk digunakan berwudhu untuk orang-orang berjamaah di masjid, Raden Fatah dan Wali Songo. Sejarahnya, termasuk juga mengantarkan seseorang menjadi sultan selanjutnya, yaitu Mas Krebet atau Jaka Tingkir, yang menurut cerita pernah dijadikan tempat sayembara untuk menentukan sultan keempat di Kesultanan Demak Bintoro.